ditayangkan di channel YouTube ini. Dengan demikian, maka keberadaan seni budaya Dayak daerah Kalimantan akan selalu bertahan di derasnya arus modern. Selamat menyaksikan. Thank you.
Bintang Jatuh Bila Bentong Tiba. Katanya mah banyak komunis, kagak kok pernah jadi panglima. Mana komunisnya enggak ditangkap? Oh sekarang bicara komunis. Hujan, terhadap dulu. Gitu. Karena bukan Pak Gatot kena bau, dia tidak berwenang di bidang itu. Di ILC Mahfud MD, Banting Gatot, Amin Rais SP.
Des, ambiar semua. Masihkah perlu membahas acara ILC? Menurut saya masih lah. Dalam kondisi tertentu. Untuk menontonnya sih, saya pastikan tidak. Namun, ketika di dalam acara yang tendensius dan selalu menyerang pemerintah itu, ada dari pihak pemerintah yang sanggup mensleding berbagai pihak yang sok pintar padahal ngaco. Nah, inilah saatnya kita bahas. Selasa malam kemarin, 20 Oktober, acara ILC bertajuk Setahun Jokowi Ma'ruf. Dari pandemi sampai demonstrasi, hadir di acara tersebut antara lain ada Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio. Sedangkan dari pihak pemerintah hadir, antara lain Bahlil Lahadalia dan Mahfud MD. Yang lain ada kok, cuma saya nggak sempat mengabsen. Cukuplah menyebut keempat tokoh ini.